451 pemain dari Jepang merumput ke Eropa. Indonesia cuma kirim 26 pemain. Tapi sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan info seputar olahraga Indonesia lainnya. Tak seperti Jepang, Indonesia hanya mampu mengirim 26 pemain ke luar negeri. Itu pun hanya 5 orang yang dipanggil Sintayong. Jepang baru-baru ini mencatatkan jumlah sensasional terkait pemain yang merumput di luar negeri. Dilansir dari Transfermarkt, Jepang tercatat mengirim 451 pemain. Angka itu hanya merujuk pemain yang berbasis Eropa. Jumlah itu bisa bertambah, mengingat Jepang juga mengekspor pemain ke benua lain, termasuk Indonesia dan negara Asia lain. Di antara 451 pemain, 250 orang tercatat merumput di negeri Jerman. Sejumlah nama tenar dari Jepang yang merumput di Jerman antara lain Makoto Hasebe, Yuya Osaka, hingga Daichi Kamada. Dari Transfermarkt pula, Indonesia tercatat memiliki 26 pemain yang merantau ke seluruh dunia. Hanya saja, cuma terdapat 5 pemain yang memenuhi standar Sintayong untuk bermain di timnas Indonesia. 5 pemain tersebut yaitu Roji Utomo, Penang FC Malaysia, Asnawi Mangku Alam, Ansan Grenners Korea Selatan, Sahrian Abimanyu, Newcastle Jet Australia, Egy Maulana Fikri Polandia, dan Witan Sulaiman yang bermain untuk klub Serbia. Sintayong sendiri mendorong para pemain Indonesia untuk merumput di luar negeri. Ia mencontohkan Asnawi Mangku Alam yang dianggapnya sudah naik level dengan merumput di Ansan Grenners. Jika semua pemain bermain seperti Asnawi, sepak bola Indonesia akan berubah, ucap Sintayong. Dukung terus timnas kita. Bagaimana menurut kalian?